Paman Gibran sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman kembali diperiksa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran etik dalam memutus mengenai batas usia capres dan cawapres. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman hari ini kembali diperiksa Majelis Kehormatan MK terkait dugaan pelanggaran etik yang mengabulkan batas usia minimum capres-cawapres. Anwar Usman dianggap memberikan karpet merah kepada ponakannya Gibran untuk melenggang ikuti kontestasi pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, ipar Presiden Jokowi ini membantah melakukan pelanggaran yang menyebabkan dirinya harus diperiksa Mahkamah Kehormatan MK. Prof, ada juga soal bahwa Prof. Anwar diduga berbohong soal alasan tidak hadir. Wow, saya sudah sumpah. Demi Allah, saya sumpah lagi demi Daniel, saya memang sakit. Jadi alasannya karena sakit, bukan karena mungkin? Saya ini sudah jadi hakim dari tahun 85 ya. Alhamdulillah, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya berurusan seperti ini. Kalau sakit ya, itu harus menyerahkan surat. Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, jatuh tiduran. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum Internal Christoporus Taufik berpendapat keputusan akhir dari MK-MK terkait perkara harus bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat agar kepercayaan publik kepada MK bisa pulih. Dan sebagainya, ini banyak dampak susulannya. Maka memang harapan besar digantungkan terhadap keputusan MK-MK ini. Ini sesuatu kejanggalan yang luar biasa gitu, dan bisa dilihat dari narasi yang berkembang di masyarakat kan. Pada pemeriksaan pertama Selasa lalu, Anwar Usman membantah melobi hakim lain untuk mengabulkan permohonan terkait batas usia capres-cawapres. Selain Anwar Usman, MK-MK juga telah memeriksa sejumlah hakim lainnya. Adapun MK-MK akan mengumumkan putusan kasus ini Selasa 7 November 2023 atau pekan depan, di mana ada 3 jenis sanksi yang dijatuhkan, yakni teguran, peringatan, dan pemberhentian.